Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Video kali ini teman-teman kita akan sambung pucuk usia dini, yang akan kita sambung dari mulai bougainville ya, seperti ini. Jadi ini yang udah kita buat beberapa bulan yang lalu, ini kurang lebih sekitar 4 bulanan. Hasilnya seperti ini teman-teman, ini dari bougainville ya. Jadi akan kita tunjukkan nanti cara pembuatannya gimana. Nah, ini udah sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini kita sambung hari itu usia dini. Oke, teman-teman langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, teman-teman, nah, ini silingnya udah kita siapin ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini masih usia dini banget ya, memang seperti ini dia. Nah, jadi nanti ini yang akan kita sambung di bougainville-nya ini ya, di sampingnya sini. Oke, teman-teman. Dan ini entres udah kita siapin. Nah, seperti ini ya. Ini udah kita siapin entresnya. Nah, ini teman-teman. Jadi usahakan dipilih yang ada mata tunasnya. Nah, ya. Ini dia banyak mata tunasnya. Seperti ini ada 1 2 3 dan 4. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa teman-teman, ini kita sayat mereng dulu. Nah, seperti huruf P ya. Seperti biasanya. Oke, teman-teman, ini kita ambil dua mata ya. Mata tunas. Nih. Dan ini. Nah, dan jadi ini bougainville-nya ini kita potong aja langsung ya, teman-teman ya. Nah, ini kita potong. Ini kita potong di sini. Nah, jadi caranya gimana? Nah, ini kita sayat di sebelah bagian sampingnya sini aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini, perhatikan. Nah, setelah itu lalu ini kita masukkan aja. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Nah, dia harus benar-benar rapat ya. Nah, setelah itu kita ikat aja menggunakan, saya menggunakan bekas tali karung ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, usahakan ikat pelan, jangan terlalu kencang, tapi dia rapat. Nah, kalau terlalu kencang nanti batang akan memar ya teman-teman. Jadi kita ikat pelan tapi dia rapat. Makanya usahakan potongan dia harus benar-benar rapi ya teman-teman. Nah, jadi biar dia ikat nggak terlalu kencang, dia udah rapat di batangnya. Oke, setelah itu ini kita kuncikan aja di bawahnya seperti ini. Ingat ya teman-teman, ikatnya jangan terlalu kuat karena ini batang masih terlalu sangat muda ya. Nah, jadi setelah itu ini udah kita siapin medianya ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini kita tanamkan aja. Nah, caranya sangat gampang dan sederhana teman-teman. Kenapa saya buat begini? Jadi biar supaya ikatnya nanti sangat gampang. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini udah selesai. Jadi tinggal kita sungkup aja dengan menggunakan plastik. Setelah itu kita taruh di tempat yang teduh. Ini ya teman-teman, kita sungkup dengan plastik. Oke teman-teman ya, ini udah selesai kita sungkup. Bawahnya kita ikat ya, biar nggak ada udara masuk sedikit pun. Nah, setelah itu tinggal kita letakin aja di tempat yang teduh. Nah, setelah itu jangan disenggol-senggol dan jangan diganggu-ganggu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat belajar bertani. Jadi jika teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.